Tuh. Kalau hijauan sudah terpenuhi, insya Allah ya untungnya juga lebih besar nanti untuk ternaknya ya. Jadi nggak ada pakan beli, pakannya cuma hijauan aja. Untuk breeding kambing pasti insya Allah untung. Tinggal sabar-sabar peternaknya nunggu. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Ini saya bersama Mas Sigit. Halo Bung, nah, semuanya. Ini saya mau kirim kambing. Bawa berapa ekor Mas tadi, Mas? Ada 5 ekor. Ada 5 ekor, ada paceknya 1 ya. Dan betinanya 2, jantannya 2. Jantan bakalan 2. Iya. Oke, ini mau ngirim ke Kurang Kareng. Oh, ada truk. Yang dulu pernah order juga ini mau tak kirim 2. Habis itu kita ke mana, Mas? Bojonegoro, Mas. Ke Bojonegoro. Oke, kita simak ya videonya ya. Oke teman-teman, ini sudah nyampe di kandangnya Pak Arsani di Bojonegoro ya. Kambingnya tadi ditaruh di rumah dulu, soalnya baru besok memasukkan ke kandang. Nanti tak kasih videonya dikit ya, yang sudah saya kirim tadi. Ini kandang breeding. Assalamualaikum. Nah ini sudah ada berapa ekor nih Pak? 4. Ada 4 ekor Belikon. Nah ini untuk teman-teman yang ada di sekitaran sini. Ini pundi Pak? Alamatnya Pak? Desa Kunci. Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro Pak ya. Nah nanti bisa kunjungi kandangnya Pak Arsani nih. Misal mau pesen peranakannya ataupun yang ingin lihat-lihat kambingnya. Ini buat koloni Pak gini Pak? Iya. Dibuat koloni umbaran ini. Tadi Pak Arsan ini beli pacak belikon lah ya. Pak Arsan beli pacak belikon. Nah ini ada cadangan pakan untuk bank pakannya pakai rendeng kacang Cina. Jadi dari Cina ya ini. Dari Cina dikasihkan ke kambing. Oke. Ini semua yang isi KRM. KRM. Untuk beranak. Rencana ini mau dibulkan. Dibulkan sampai sini dan mungkin di sini nanti akan dijadikan kandang untuk baterai, jadi kandang satu persatu. Ini. Ini baru berawal tahun 2021 itu kemana ya? Bulan berapa? Mas? Bulan 3 ya? Iya. Mulai pembangunan ini. Ini sudah hamil ini lori yang saya kirim kemarin ini bentar lagi sing lemboni Mas. Ini sing merah ini. Malan. Di. Waduh, nah itu lur. Kupingnya sudah besar. Pak Lur. Niki pun persiapan, Pak. Anu jalan ke luar. Sing merah. Gini mana? Niki susunya pun mentek-mentek nih. Nah ini bentar lagi ya, semoga nanti lancar proses persalinannya. Ini bentar lagi. Semoga keluar jerabang kayak yang dulu di kandangnya dulu. Ya. Lahan pakannya ini lur ya. Mantap banget, luas sekali, sudah persiapan pakan. Tapi ini masih kecil-kecil ya ini. Boleh lah ini. Jauh lah ini tanggir ya. Ini usia pinten Pak? Tanamnya 1 minggu. Tuh sudah terubus. Ini tinggal dikasih pupuk lagi ini. Sudah waktunya kasih pupuk. Oh lagi. Rencananya tengah-tengah kan ini dibuka. Iya. Oh tuh, tengahnya mau dikasih indigo merah. Kalau lahan seperti ini, aman kalau rumput cocok. Kalau kan resapannya bagus sih Pak. Beda kalau lahan saya, jadi harus diamati untuk proses apa resapannya. Dua barang ya Mas? Sudah dikasih pupuk apa? Kohe serintil kambing ya. Nah, ini juga persiapan lahan untuk pakannya.
Ini rencana juga buat makan. Amin. Kalau hijauan sudah terpenuhi, insya Allah ya untungnya juga lebih besar nanti untuk ternaknya. Jadi nggak ada pakan beli, pakannya cuma hijauan aja. Untuk breeding kambing pasti insya Allah untung. Tinggal sabar-sabar peternaknya nunggu. Nah, kalau sabar, kalau telaten, insya Allah ya hasil ya teman-teman. Nah, itu. Nah, itu lur. Ngapain nih orang ini? Memanfaatkan waktu untuk ngarit tuh. Masih gitu kalau lihat hijau-hijauan paling enggak tahan. Jadi gairah untuk ngarit tuh langsung meningkat drastis. Nah, itu. Jadi kemana-mana tuh bawa ngarit gimana. Tuh. Ngarit di Bojonegoro tuh. RM kucuk kucuk tapi ya mas betul mas ngarit ya ini gini RM kalau saya masih prospek buat ternak di sini? Ya betul mas karena apa? Pakan melimpah tuh kalau sini tuh pakan melimpah. Satu jam sudah satu pickup bisa ya? Satu jam satu pickup bisa. Jiwa ternaknya keluar tuh. Jiwa peternaknya masih gitu. Oke, salam ngarit untuk teman-teman ya. Semangat ngarit. Jangan lupa tetap awasi rumput-rumput kalian, jangan sampai lolos dan selalu sergap ketika ada suka jembrung. Jembrung kami pak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.